Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita ya bro ya, Zenfara Selecting Solution. Kali ini kita di depan kita udah ada billet turbo SE yang 2,5 in terbaru dari S. Kita custom lagi. Ini adalah permintaan untuk Suzuki Nex 2 ya. Jarang-jarang banget untuk kendaraan ini, yaitu Suzuki Nex 2. Kita akan ulas pemasangannya di Suzuki Nex 2. Jadi untuk kali ini permintaan untuk senya adalah dipakein di sini adalah pakai mata elang. Kenapa pakai mata elang? Karena dia itu reflektornya udah di smoke seperti ini. Jadi nggak ada pemantulan di reflektor, agar dia itu sennya terang, maka dia pakein dia mata elang seperti ini. Untuk pinggirnya permintaan juga pakein alis. Untuk pemasangan alisnya ini, jika Agan punya Suzuki Nex 2 yang terbaru, Agan pemasangannya harus dicoak ya di sini. Ada coakan di sini, Agan bisa lihat. Nah ini, dan di atasnya, atasnya ini juga ada coakan di sini. Nah seperti itu. Ini adalah alis yang warna biru bro. Jadi ini sinarnya itu ke depan. Jadi nggak ke sini ya. Ini tetap smoke seperti ini. Ya, untuk billetnya sendiri, ini pakai turbo SE non laser 55 watt. Nah ini turbo SE non laser dan lensanya blue lens. Nah, seperti ini. Nah, ini udah pernah kita ulas ya, banyak sekali kita ulas untuk cahayanya sendiri. Agan bisa lihat di konten kita yang satu ini untuk melihat cahayanya dari turbo SE laser ini. Ini rekomen banget bagi Agan yang ingin penerangan cukup terang, nggak silo pengada depannya, Agan bisa pakai seperti ini. Nah, ini terang tapi nggak silo, karena kenapa? Dia ada garis cutoffnya cukup lurus banget. Untuk pemasangannya kita udah pakein soket seperti ini. Kita bikin mudah seperti ini agar nanti Agan kalau servis di bengkel motornya itu saat pembongkaran panel itu mudah ya, nggak harus potong-potong kabel seperti ini. Jadi tinggal soket by soket seperti ini. Untuk yang belakang ini adalah instalasi di motor Agan. Jadi ini relay setnya, pakai relay set. Di sini udah kita kasih semuanya, keterangan udah kita kasih. Ini adalah menuju aki, dikasih sekring. Kesini ini adalah kuning, ini adalah positifnya sen kanan kiri, karena untuk sennya ada di kanan kiri ini ya, ini ke headlamp ya. Jadi ini ada positif sen kanan kiri. Untuk hitamnya dia adalah masa, dan untuk yang putih ini adalah positif jarak pendek. Yang kabel warna biru ini adalah positif dari jarak jauh. Untuk yang senjanya ini adalah ACC kontak. Jadi semuanya udah di arus DC. Jadi jika Agan instalasi seperti ini, Agan harus merubah ke arus DC untuk instalasinya ya, untuk perkabelannya di lampu utama seperti itu. Kita coba tes untuk nyalanya sendiri. Di sini Angel S-nya kita pakaiin warna putih. Jadi Angel S ini kita pakaiin warna putih. Di sininya warna merah. Untuk alisnya warna biru. Kita coba tes untuk nyalanya. Untuk motornya sendiri ini adalah warna hitam ya. Kita coba tes nyalanya. Untuk masanya kita coba, hitam ini adalah masa, dan ACC kontak adalah ini ya, warna merah ini. Untuk lampu senjanya dia langsung on ya. Nah ini lampu senjanya cukup keren banget ya, kita coba fokuskan. Nah seperti ini. Jadi dia Angel S nya warna putih seperti ini, dan alisnya tetap terlihat seperti ini ya. Dan cahaya dari alisnya cuman biru di alisnya aja, nggak sampai sini ya, karena di sini alisnya itu fokus ke depan, model alis seperti ini. Nah, kita coba dekatkan seperti ini. Nah, ini Angel S-nya dia pakaiin warna putih. Nah, seperti ini Angel S, dan di sini Angel S-nya juga LED ya. Jadi dia terang walaupun di siang hari seperti ini. Untuk alisnya dia warna biru seperti ini. Nah, biru seperti ini. Demon S kita pakaiin warna merah. Nah, cukup keren untuk warnanya sendiri. Kita coba nyalakan untuk sennya apakah terang pakai mata elang walaupun dia udah di smoke seperti ini ya. Kita coba nyala sennya. Nah, dia sennya seperti itu. Jadi tetap terang ya walaupun di smoke. Sebelahnya kita coba sen. Nah, seperti itu ya bro ya. Kita coba nyalakan untuk lampu utamanya. Jadi dia lampu utamanya cutoff-nya ini adalah model yang flat. Kita coba tes untuk nyalanya. Nah, seperti ini. Jadi dia itu flat seperti ini. Untuk garis cutoff-nya, saat garis cutoff itu membuka, itu adalah high beam. High beam-nya akan membuka, itu adalah high beam-nya suara cutoff-nya ya.
Nah, ini adalah garis cutoff-nya, agar bisa lihat dia membuka. Nah, dia membukanya ke bawah ya. Saat high beam di off kan, dia akan kembali cutoff. Nah, ini cutoff menutup, cutoff membuka. Nah, seperti ini adalah cara kerja billet dari billetnya ini. Jadi untuk billetnya tetap nyala, cuman dia high beamnya membuka cutoff. Nah, seperti itu. Tampilan. Oke, itu dia sedikit ulasan tentang custom ini, custom di Suzuki NAC 2 ya bro ya. Semoga bisa menjadi inspirasi mungkin bagi agan yang punya Suzuki NAC 2 seperti ini. Cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Remember life before.